Bertempat di kilometer 0 Kota Banjarmasin, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, hadiri acara puncak perayaan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan mengusung tema, Batiti Adat Banua Harat, Basuluh Iman Banua Tarang, peringatan puncak Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-72 ini, dibuka langsung oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Sahbirin Nur. Hadirin yang berbahagia, saya, kita semua tentunya melihat bahwa yang namanya Provinsi Kalimantan Selatan ini sering saya katakan bagaikan sehelai kain dari surga. Kalau seperti lagu yang dibawakan oleh anak kita yang luar biasa tadi, mencerminkan bahwa bumi Kalimantan Selatan ini bagaikan sosok seorang bidadari. Begitu indah, begitu nikmat, banyak yang bisa diambil di bumi Kalimantan Selatan. Sehingga bangsa-bangsa lain mengincar kekayaan bumi lambung mangkurat ini. Itu terjadi 350 tahun sebagaimana penjajah menjajah wadah bumi kita yang tercinta ini. Namun Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, rakyat Kalimantan Selatan adalah rakyatnya pejuang. Bentuk lagu tadi juga diakhiri dengan bentuk semangat dan rasa yang tulus dari dalam kecintaan saya kepada rakyat Banua Kalimantan Selatan. Tim Liputan HSS TV melaporkan.